kakak sama dedek. Dedek, sini. Iya, sabtangku ayah, bangku ayah. Ini, aduh, kotor kalau di sini. Kakak lagi liatin apa sih kakak? Danau. Liatin danau. Bagus nggak danaunya? Bagus. Awannya cerah ya. Tahu nggak ya kakak, ada ayat Allah yang menerangkan tentang awan, angin, dan hujan. Kakak tahu nggak? Itu ada di surat Ar-Rum. Nah, Allah sudah menjelaskan di surat Ar-Rum. Ayatnya itu bunyinya begini. Allah dialah yang mengirim angin. Lalu angin itu menggerakkan awan dan Allah membentangkannya di langit menurut yang Dia kehendakinya dan menjadikannya berkumpal-kumpal, Kak. Lalu kamu lihat hujan keluar dari celah-celahnya. Maka apabila hujan itu turun mengenai hamba-hambanya yang dikehendakinya, tiba-tiba mereka menjadi gembira. Itu, Kak. Makanya ada air, ada awan, ada angin. Semua itu nikmat Allah yang harus disyukur. Iya. Jadi begitu tentang kebesaran Allah, Kak. Dimana Allah itu maha kuasa atas segala-galanya. Kakak bisa ngerasain angin, bisa ngerasain air, bisa ngeliat awan yang cerah. Ya kak ya, jadi harus bersyukur. Kalau bersyukur ucapin apa?